Seorang pria berusia 55 tahun berinisial AR ditemukan meninggal dunia pada salah satu kamar penginapan di distrik Muara Tami, kota Jayapura, Papua. Sesuai hasil pemeriksaan petugas, diketahui pria tersebut merupakan aparatur sipil negara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerom. Korban meninggal dunia saat sedang bersama seorang wanita berinisial SR di dalam kamar penginapan. Tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban saat petugas melakukan olah tempat kejadian perkara. Namun informasi dari pihak keluarga jika AR memiliki riwayat penyakit jantung dan hipertensi atau darah tinggi. Diduga overdosis obat kuat mengakibatkan korban meninggal dunia, sebab dari keterangan SR, sebelum mereka melakukan hubungan badan, almarhum sempat mengkonsumsi obat tersebut. Selang berapa menit kemudian, korban mengalami kejang dan mengeluarkan busa dari dalam mulutnya. Di laporan kemarin itu, bukan sementara overdosis dari konsumsi obat ya. Obat kuat. Dan dimungkinkan kemarin itu obat kuat, tapi itu sudah ditangani ya, artinya murni dan indikasi kuat dari kecelakaan atau kesalahan diri sendiri untuk aktivitas uji obat. Kasus ini telah ditangani unit Reskrim Polsek Muara Tami dan sesuai hasil visum, tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban, sehingga diduga kuat korban meninggal dunia karena overdosis. Jenazah saat ini telah diambil oleh pihak keluarga untuk diterbangkan ke Tanah Toraja. Dari kota Jayapura, Papua, Yesi Riani, Jaya TV, mengabarkan.